Halo Sobat Budget Minim, balik lagi sama gue Vicky di channel Traveling Budget Minim ya. Seperti biasa, gue ditemenin sama Rangga, balik Rangga. Halo Sobat Traveling Budget Minim. Nah guys ya, kalian lihat ya, di situ adalah ini adalah Danau Cilenca. Nah di sini lagi ada rafting ya, arung jeram nih. Dan di sini ada rombongan ibu-ibu yang lagi mau naik arung jeram. Jadi start mulai arung jeram itu dari mulai Danau Cilenca ini ya. Oke guys, di video kali ini sesuai judulnya, gue pengen rafting arung jeram di Pengalengan, Jawa Barat ya. Dan di video kali ini gue ditemenin sama, dengan mas siapa? Idris dari Pengalengan. Mas ya. Idris dari Pengalengan. Pengalengan. Jadi mas Idris ini adalah bisa dibilang yang punya arung jeram yang, jadi gue kesini naik arung jeram sama beliau gitu lah. Mas Idris, usaha ini udah lama rintisnya? Alhamdulillah ya, aku kan baru-baru sekarang ya, baru 2 tahunan ya. Baru 2 tahun ya. Berjalan. Berjalan. Ya, seperti contohnya yang di belakang gini ya, ya. Arum jeramnya. Arum jeram itu kenapa itu dari danau dulu? Itu ya. Harus aba-aba ya. Aba-aba. Seperti geser kiri, geser kanan. Oh, berarti instruksi dulu ya. Instruksi ya. Ya. Dari situ itu, sungainya itu jaraknya itu 5 kilo ya. 5 kilo, yang ya. Nanti arum jeram itu. Iya. Berapa lama tuh kurang lebih? Satu jaman ya kebiasaan itu. Tapi kalau berhenti di rest area itu. Bisa ada rest area nanti di tengah-tengah? Ya, bisa jadi 1,5 jam, bisa jadi 2 jam. Pokoknya nanti untuk mengenai perjalanan selama di arung jeram, pasti di video ini kalian jangan di skip, stay tune aja. Intinya kita bahas lagi. Mas Idris, udah 2 tahun jalanin usaha arung jeram ini. Udah ada berapa kapal untuk sekarang ya? Ini baru ada 12. 12 ya, jadi stoknya lumayan banyak ya. Dan ngomong-ngomong Mas Idris, wisata arung jeram Cilenca ini udah berapa lama sih sebenarnya? Ini dari 978 kalau nggak salah. 8 tahun lalu ya, udah mulai ramai. Jadi 1978. Kalau saya perhatiin sih di arung jeram ini, saya lihat ibu-ibu udah tua juga masih boleh ya kayaknya. Boleh, ya. Boleh. Karena kan setahu gua nih sebagai orang awam, kalau yang main arung jeram itu kan butuh keberanian, butuh tenaga, butuh jiwa yang raga yang kuat lah ya. Tapi kalau ini saya lihat ibu-ibu yang udah 50, 40, 60 itu masih banyak yang main guys. Jadi kayaknya aman banget ya? Aman. Karena kenapa? Di sini kan danau dulu. Itu ada PLTA ya. Oh, ada PLTA. Jadi airnya itu diatur. Diatur kederasannya. Iya, itu dia. Berarti ini bisa dibilang aliran arung jeram ini buatan, bukan alami. Ya, buatan. Karena kan danau buatannya dulu. Ini dulunya itu gunung, dibuat jadi danau karena oleh dulu zaman dulu itu. Zaman apa tuh? Ya Romusa ya, orang Jawa kerja paksa itu. Oh, orang. Yang sejarah dulu kan. Iya. Ya dimanfaatin ya seperti ini hingga sekarang. Jadinya sekarang untuk jadi objek wisata. Iya, untuk penghasilan warga sini. Warga sekitar. Ya. Dan ini kayaknya berarti ini gue bisa garis bawahi kalau arung jeram rafting yang ada di Pengalengan itu bisa dibilang aman banget ya. Iya. Aman, dan nggak pernah ada kejadian ini kan? Alhamdulillah selama ini belum pernah ya. Dan ini batasan, ada batasan umur gak sih? Kalau misalnya yang boleh naik, misalnya, oh anak kecil nggak boleh, bahaya kah? Apa gimana tuh? Di sini kalau misalkan anaknya itu umur 2 tahun, 3 tahun, itu sama orang tua harus damping. Oh, kalau berarti ada yang ada, umur ada. Segitu naik? Kalau lebih ini nyama dari 5 tahun lah gitu. 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun lah. Aman ya. Tapi kalau itu maksa paling dari 3 tahun, silakan asal ada orang tua yang pendamping itu dan, yang lebih ngerti ya. Dan ada juga udah ada contohnya, maksudnya udah ada tamu yang bawa anaknya 2 tahun untuk main. Sering pak, sering. Aduh, berarti ini gue bisa bilang kayaknya aman banget sih. Jujur gue sebagai orang awam yang belum pernah rafting, kayaknya buat siapa aja yang nonton video ini kalian gak usah takut, karena ini bisa dibilang aman banget. Karena arusnya buatan, jadi bukan seperti yang di Sukabumi ya. Kalau Sukabumi kan kayaknya alirannya deras banget ya. Iya. Dan ngomong-ngomong Pak, untuk harganya berapa nih Pak? Kalau harga itu, kantor kita itu 150 per orang ya Pak? 150 per orang guys. Jadi, dan dia kan misalnya kita sendiri, nggak mungkin bisa jalan kan? Iya. Kecuali kita bayar semua orang yang di sana ya, benar ya? Maksudnya langsung. Kita ngambil borongan. Iya. Untuk kapasitas bisa berapa orang? 150 ribu per orang itu minimal 5 orang ya. Minimal 5 orang akan jalan. Iya. Kalau 4 orang?
4 orang masih bisa. Kalau 3 orang atau 2 orang itu booking perahu ya. Oh, jatuhnya booking perahu. Dan yeah, kalau anggaplah kita bicara booking perahu berapa lah? Anggap yang nonton video ini cuma 2 orang sampai 3 orang. Misalkan kalau yang booking perahu ya sekitaran 700 ribuan lah. 700 ribu ya. Yeah. Tapi kalau di long weekend bisa, biasa suka naik ya. Iya, yeah, itu dia. Ada penyesuaian harga ya. Ada. Cuma kalau untuk harga gini aja. Karena setiap waktu itu kan berbeda-beda tergantung kalian datangnya. Takutnya kalian datangnya di X-Season, di long weekend. Untuk jelasnya kalian WA, yang WA ini nomor Pak Idris langsung. Ada berapa WA-nya? 2 apa 1? Ada 1 ya. 1. Nggak pernah ganti ya? Nggak pernah. Oke, nanti WA Pak Idris gua kasih. Jadi kalian tanya-tanya aja. Dan untuk harga coba aja kalian nego aja lah ya. Biasanya mungkin kalian datang waktu hari-hari lagi nggak rame. Daripada nggak ada pemasukan, kalian bisa di diskon ya. Tanya-tanya aja ya. Bisa kan? Bisa. Apalagi buat kalian yang rombongan ya. Rombongan bisa ya? Kalau rombongan itu insya Allah bisa banget. Karena kan itu budgetnya banyak. Untuk anggota kita mencukupi kan gitu kan. Iya. Apa itu saya mau nanya. Untuk orang supaya pengen kesini, start point-nya itu dari mana sih? Yang benarnya gitu. Ketemuannya gitu. Pasti kan mereka dari Jakarta, Bekasi, Depok, segala macam. Mereka pengen tahu untuk titik temunya di mana. Biasanya itu kan beda-beda ya orang itu. Kalau titik temunya biasanya itu kita kebiasaan banyaknya itu langsung di Danau Situ Cileunca. Oh, dan itu udah ngontek ya biasanya. Udah ngontek ya, udah janjian dulu. Udah janjian. Jadi kita udah persiapin, jadi enggak jangan nunggu-nunggu. Oh, jadi itu biasanya yang pengen rafting pasti udah janjian ya nanti yeah. Pak Idris akan serok kalian titik temunya di sini. Biasanya sih kalau gue perhatiin titik temunya di song-song seperti ini nih, kasih lihat yeah. Enggak ya? Song-song seperti ini. Ini ada namanya nggak sih? Ini di sini itu namanya itu ya seperti ini gazebo ya kita yang kita sewa itu. Nama tempatnya? Molucas ya. Monmere kalau saya lihat. Molucas ini. Molucas ya. Yang di atas itu tepas amihnya. Oh. Pokoknya untuk titik temunya gampang. Nanti biasanya kalau habis permainan arung jeram ini kita yeah. Akan diantar lagi pakai ini ya. Pakai mobil lagi. Mobil lagi. Karena dan motor motor mobil parkirnya di sini ya? Iya di sini. Kalau penuh gimana nanti? Misalkan kalau penuh kan kita ada beberapa parkiran. Oh. Ada yang di wisata, ada yang di atas, ada yang deket desa di sana. Oke, jadi kalau aman, untuk ya. Titik temu dan parkiran kalian bisa saling koordinasi. Yang pasti motor mobilnya aman ya? Iya. Aman ya? Karena memang ada yang jaga juga ya? Iya. Oke Mas Idris, nanti mudah-mudahan tambah rame yang nonton video ini ya. Iya, siap. Banyak yang hubungin. Sebenarnya udah rame sih biar lebih laris lagi. Iya. Nanti kalian stay tune terus. Ini adalah awal mula gue belum rafting nih. Ya, iya. Sekarang gue pengen rafting ya. Thank you ya. Iya, siap. Yap, ditemenin sama Mas Idris. Nanti ikut juga kan rafting? Ikut juga langsung. Ikut mantap. Ownernya langsung ya. Mandu gue guys. Ya. Stay tune. Kang Diki ya. Kang Diki ya. Nah, Kang Diki ini yang nanti bagian pemandu. Pemandu ya, ya benar. Tour guide. Dan sama satu lagi sih Pak Idris ya, nemenin gua ya. Oke, Mas. Jadi kurang lebih berapa lama nih untuk jeram di sini? Arung jeram di sini berapa lama? Jaraknya kan di sini 4 kilo setengah ya untuk sungainya. 4 kilo setengah ya, untuk area sungai. Area sungai. Setengah kilo dari sini ya. Total 5 kilo lah ya. 5 kilo. Titik temu kan kita semua dari sini gitu kan. Oke, titik soalnya temu semua di pinggir. Kalau kita langsung turun ke sungai, jadi kan menimbulkan kemacetan. Oke. Jadi titik temu kita semua dari danau dulu. Dari danau dulu. Danau, titik nanti temu. Kan soalnya ada simulasi untuk di sungai nanti. Iya, nanti ada instruksi aba-aba dulu apa-apa. Gitu. Nah, kalau langsung di sungai dia kasih apa-apa jadi pada enggak ngerti gitu. Pada enggak ngerti. Jadi pada blank gitu. Blank ya. Kalau di danau dulu kan kita ada simulasi ya. Jadi enggak terlalu ini gitu kan. Jadi gini, titik temu semua yang main rafting ya. Di sini harus di pinggiran danau dulu. Ya. Karena memang raftingnya bukan di danau ya. Bukan. Jadi di danau ini cuma instruksi simulasi buat kalian, simulasi nanti setelah simulasi sudah paham, mobil kalian parkir motornya sudah beres, ya. Baru kita jalan ke seberangnya ya. Oke, yuk kita let's go berangkat. Siap. Jam berapa kita berangkat? Sekarang aja boleh. Sekarang ini bukannya lagi ada rombongan nih. Kenapa ini enggak akan lama, Bu? Dan kapal kita yang mana? Ini udah di bawah. Oh, udah di bawah. Jadi siap. Oke, guys, kita mau go dulu. Rafting pertama kali TBM. Stay.
Oh ini peralatan kita. Ya, kita pakai dulu ya. Siap. Pakai. Oke, pengaman. Safety first. Pakai wajib. Kalau kekecilan bisa dibesarin ya. Biar aman. Ya, pakai peci dulu ah. Pakai nih. Ajarin biar yang nonton tahu cara pakainya. Lo kan belum pernah pakai. Iya. Sama gue juga belum pernah. Oh, belum pernah rafting. Dia enggak bisa berenang. Saya enggak bisa berenang jadi takut. Iya. Cuma kalau rafting ini saya berani karena memang aman. Beda sama di Sukabumi. Kalau Sukabumi saya enggak berani. Terlalu goyang juga bisa dia, mabok. Enggak diatur tuh. Di sini diatur. Di sini mah buat anak kecil masih aman ya, Bang? Aman. Umur 10 ke atas bisa. Bisa. Bahkan katanya ada umur 3 tahun. Iya, bisa. Kalau airnya lagi kecil. Lagi kecil. Sekarang lagi kecil apa? Kecil sih, sedang lah. Sedang ya? Ya. Kalau nggak pakai ini, boleh nggak? Nggak boleh. Udah SOP ya. Padahal sebenarnya ini nggak kepake kan? Kepake. Kan kalau kepake buat jatuh. Ya pokoknya safety first lah. Jadi pokoknya di sini diutamain buat keselamatannya dulu. Jadi buat yang teman-teman pengen kesini tidak perlu khawatir. Kita ini begini, nggak kebalik. Nggak tetap. Bener, ganteng lah lu. Bener nih. Nih. Oke. Siapa kameramennya nih? Tuh malah main handphone nih. Nggak apa-apa. Kameramen gua. Tahu enggak? Dia pengen kameramen kenapa? Kalau gua orangnya petakilan di dalam air. Ya lu udah pasang itu. Gua. Itu dibasahin biar apa ya, Mas? Biar enggak panas. Oh, biar enggak panas. Kalau perahu gini kalau kepanasan terlalu panas, melekat dari lemnya. Oh, melekat lemnya. Dan sekarang kita naik. Berarti ini kita buat posisinya 2-2-2 gimana apa gimana? Ini kan kita 4 orang sama Kang Idris. Oke. Okay. Depan 1, tengah 2, belakang 1. Ya udah lu depan, tangga. Sponsor. Rokoknya hati-hati. Boleh ngerokok emang? Boleh. Nanti mah pas itu main, saya sama HP yang enggak pakai waterproof titip di tim darat aja. Oh, siap. Oke, okay. Aman kok. Ini ada jas hujan. Aman semua. Kita udah prepare. Aman. Aman. Aman, bos. Tenang. Aman. Gue goyang-goyang sama gue. Udah, aman. Oke. Oke, sip, kembali. Kembali. Geser kanan. Oke, kembali. Lanjut, goyang-goyang. Gitu ya. Oke, stop, jangan keenakan ya. Iya. Nah, sekarang siap-siap masuk. Boom. Nah, kayak gitu. Boleh kanan ya. Berapa lama kita ke situ jalan kaki? Paling 5 menitan. Oh, 5 menit. Oh. Okay. Berarti yang tadi 2 hari 2 malam kan sulit ya, guys. Semua yang rafting di Pengalengan pasti ke sini. Iya. Enggak mungkin enggak ke sini. Iya, ke sini. Pasti Pas sini ya. Wah, wajib ya. Gimana kok pertama kali? Belum ya? Belum. Belum, ini baru mulai. Baru mulai. Sama, guys. Ini gua juga baru pertama kali rafting. Di Cilenca. Halo. Halo, guys. Nah, pokoknya nanti kalau kalian ini ada bagian yang dokumentasi ini selalu standby. Jadi momen kalian ada yang abadikan. Ini di bawah gini. Mampu ya? Iya ya. Yeah. Kasih lihat kok. Oh, guys. Wah. Oh, mantep juga. Seng. Boom, guys. Benar juga ya. Biar enggak capek ya, Pak. Dulu mah langsung di situ terus. Bawah.
Ini ada PLTU. Biasanya kalau misalnya tadi kan Bapak dokumentasi kan. Ya. Kalau orang yang minta berarti kirim via WA gitu ya. Via WA atau filenya juga bisa. Gimana orangnya sih? Yang penting kasih ke dia ya buat ya. Kenang-kenangan mereka. Ya. Pasti ada kan yang bagian-bagian gitu? Ya. Ada. Bagian dokumentasi. Ada. Jadi kita udah lengkap bilas dokumentasi. Kalau parkir sendiri ya itu lagi parkir. Ini perahu kita. Ya. Oh, iya. Udah enggak apa-apa, Mas. Kasih Mas tar lanjut. Tar baru Mas pegang. Kasihan apa? Pegang. Oke, siap. Dia lagi kerja. Mas megang tas gua. Ini ada drone-nya, guys. Makanya gua tadi mau gua titip. Gak enak ya. Gak enak. Kita tuh, tarkan kita pakai drone. Nunjukin dari atas. Langsung ke depan aja. Oh iya, sip. Oke. Ini enggak difoto dulu. Oh, boleh. Nah, itu terakhir sungainya buat kesini tuh. Ini pertanyaan. Nah, ini dia nih. Nah, guys, ini alirannya. Waduh, mantap. Oke. Okay. Nah, ini apa nih, Pak Ibu? Nah, ini pertanyaan yang mau dilewatin kita sekarang. Ini adalah jalur yang kita mau lewatin. Kita startnya dari mana, Pak Idris? Iya. Kan itu Danau Situ Cileunca ya, kelihatan. Ini kita, kan danaunya, kita. Iya. Ya. Oke, okay, kita turun. Turun sini ya. Ini nanti apa ya, itu yang bom ya, yang bomnya itu yang bom disebut yang turunan ya, turunannya ada jalur blendernya, ada apa di situ. Terus ini apa, jembatan? Nah, jembatan di kita situ di bawah jembatan berarti. Iya, yang sebutin rahong ya, rahong penginap, bukan penginapan, jadi glamping itu. Oh, nanti kelihatannya hingga ke sini Pinustilu hingga nggak Rapana yang ujungnya. Dan ya. Dan ini selesainya. Iya, Rapana. Rapana. Iya, selesainya. Rapana. Oh, Sabtu Minggu ini macet. Wah, oh, kalau weekend di sini macet ya, ngantri Sabtu, ya. Pokoknya Sabtu yang paling macetnya. Berarti kayak mau ngantri sembako gitu. Ya. Oh, berarti Minggu udah jam 12 ke sana udah nggak terlalu. Oh iya. Pokoknya guys, kalau mau ke sini harus reservasi dulu ya. Ke bawah aja. Mungkin aku duluan ya. Iya. Oh iya, boleh. Boleh. Ciao. Ciao. Tengahnya di sana. Iya, kita dia duluan. Jadi kalau kalian nanti ke situ naik rafting di sini, kalian harus ngantri ya. Kalau misalnya weekend tuh ramai banget, pasti ngantriannya panjang. Kalau gua kebetulan lagi hari Jumat di sini enggak tahu ngantri. Nah, itu kapal kita ya? Oh, bukan. Kapal kita yang itu, guys. Warna biru. Nah, itu pemandu kita tuh. Ya, dan kalau kalian bawa barang-barang seperti HP, mendingan kayak si Rangga diplastikin. Rangga, okay. Kasih lihat. Diplastikin. Oh. Biar aman. Ini kos yang dengan minim banget. Ya, oke. Okay. Oke, kita siap-siap. Ntar kameramennya nggak bagus ini. Hah? Saya nggak bisa kameramen. Siap-siap. Siap-siap. Tuh, masuk. HP-nya boleh titip, Pak. Ayo. HP aman. Boleh titip. Tuh, enggak, saya enggak bawa. Aman, aman. Aman, aman. Ini tahan air, aman. Tahan air, aman. Jadi kalau gini, posisinya nggak bisa dulu. Oh iya, siap. Oke, sebelum melakukan pengadungan, yang terbaik kita berdoa dulu ya. Oh iya, berdoa. Oke, persilakan. Oke, kita doa dulu. Siap semua ya. Oke. Okay. Langsung masuk boom. Boom. Sekarang boom. Boom, boom. 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 Kembali, kembali, kembali. Nah, perhatikan untuk pegangan yang di pinggir ya. Iya, oh, iya. Ya. Pegang HP yang kenceng, pegang HP yang kenceng. Oh. Oh, iya. Woi, si Rangga nih, Rangga. Rangga kuat. Emang dia harus depan. Pegangan aja. Pak Idris mana? Pak Idris depan. Oh. Hei, kiri, kiri, kiri.
kiri. Ah kok begini? Oh kita dari belakang ya? Oh iya. Gue kayak main kuda ini gue nih. Dari depan namanya Jeram Rungkon ya. Jeram Rungkon. Oke. Pegangan. Woi. Depan Rungkon Pinus. Oh iya oh, ini oh, nih glamping Rungkon Pinus. Oke semuanya boleh masuk. Boom. Lambaiin tangan. Boom. Balik. Oh, berarti guys di sini safety banget, guys. Oh. Ada depan namanya Jeram Blender ya. Jeram Blender, paling parah ini. Belum. Ini paling ekstrim di depan. Ya. Oh, paling ekstrim depan. Nah di depan kita melewati Jeram S namanya. Jeram S. Oh, kenapa nama S? Ada S di? Nah ini letter S gitu ah. Oh letter iya. S betul. Oke siap semua masuk boom. Oh ini banyak pohon pinus nih, tinggi-tinggi. Itu namanya tuh. Oh, Pinus Sungkur. Tempat camping ya. Glamping ya? Iya. Camping-glamping. Ini di sini tuh. Main drone di situ bagus. Boom. Gue gak pegangan tuh. Boom. Oke, boom. Bisa, Cok. Lu naik bisa, udah. Ah, naik dulu aja. Ntar kameranya lu pegang kalau udah naik. Yeay, kita di rest area dulu. Oke, nun ya, Kang. Belum. Oh, belum. Ya, tetap. Jadi kita baru santai. Berapa lama kita di sini? Biasanya ya, gimana kebutuhannya? Gimana requestannya? Oh, requestannya. Setengah jam cukup lah. Kita foto-foto di sini ya. Oke, kamera gua matiin dulu. Gua pengen foto-foto, gua pengen main drone. Kita lanjut lagi. Sip. Habis rest area, main drone sebentar, ngambil footage. Ini ada warung banyak nih. Hah? Bon dulu. Bisa Bon? Serius?
gini untuk ya oh, gorengan kalau udah beres bisa kembali. Oh bisa transfer tuh. Oh bisa tuh pakai kris ya. Ntar aja udah pada kenyang bang. Baru makan? Iya tadi. Ya kan baru makan. Ya. Yuk kapal kita. Jadi kita naik dulu apa tunggu gimana? Ayo naik dulu. Naik dulu. Siap. Oke oke. Nih lagi pada makan nih. Enak banget. Halo. Iya. Gayanya 1 2. Nanti cek di YouTube ya. Oke. Ini lagi namanya lagi apa katanya? Oh, traveling budget minim. Traveling budget minim. Iya. Iya. Ini lagi antri sembako ya, Bu? Antri sembako. Oh. Ini kalau naik ini kayak hidupan istana boneka ya? Apa? Iya. Bukan istana boneka mah yang jeram. Kan naik kapal yang boneka itu ada ini, ada. Ini, ya. Ini adalah ini boneka oh. India. Oh, ada dua kepala. Kepala. Oke. Coba ini kameranya ke kakain ya. Oh. Sambil dada. Ya. Ya. Siap ya. Halo. Kita mau foto ya. 1 2 3 Nah, wow. Ya. Sengaja. Nah, itu di sini ada ya. Itu namanya jebakan prank, enggak jebakan prank. Jebakan prank. Kan yang enggak tahu itu ya kan. Masih namu hejo ya. Oh, masih namu hejo ya. Panjang juga. Nah, oke, karena pengarungan mau selesai, terima kasih banyak semuanya ya. Jangan pada kabur. Thank you. Ditunggu lagi kedatangannya. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dia. Amin. Keadaan sehat walafiat. Yeah. Karena pengarungan mau selesai, boleh semuanya kita tepuk tangan dulu. Assalamualaikum. Maaf. Ini yang kemarin malah kemarin kan. Ya, barusan nggak kena di sini ya. Padahal udah di video loh. Iya. Aduh. Ye, selesai. Sekarang kita naik angkot. Iya. Ke Pajero lagi. Ya, Pajero di Jero. Oh, Pajero. Balik lagi ke ini, Bang. Makasih, Bang. Makasih ya, Bang. Yang belakang satu lagi, Bang. Oke. Kita foto-foto aja dulu ya. Iya. Oke, siap. Dan yang seperti kalian lihat ya, seru banget ya. Gua habis rafting di Pangalengan. Ini adalah pertama kalinya gua rafting di Pangalengan ya, Bandung, Jawa Barat. Dan menurut gue dengan harga Rp150.000 gue bertiga itu murah banget guys. Dengan pengalaman yang gue dapat setelah gue naik rafting ini. Pokoknya gak bakal nyesel sih harga segitu. Karena gini loh, itu sudah termasuk pelampung, topi kalian, dan angkutan ketika kalian pulang. Pokoknya itu sudah bersih ya. Pokoknya gue rekomend. Dan harganya bisa nego lagi guys. Jujur aja gue ada nego lagi kemarin pas sama Pak Idris. Karena memang waktu gue datang weekday gue dikasih harga Rp120. Tapi kalau kalian datangnya di weekend pasti harganya nanti agak susah nego ya. Cuma kalau di weekday kalian nego aja senego kalian. Misalnya kalian berlima bisa lebih murah lagi ya. Karena gue kemarin cuma bertiga, gue cuma dikasih harga Rp120. Dan mungkin gue dikasih harga murah juga karena gue sembari konten kreator juga ya. Sembari promosikan juga mungkin gue dikasih harga khusus. Jadi kalian jangan berpatok harga gue ya. Tapi intinya gue puas banget bisa rafting di Pangalengan Jawa Barat ini. Mudah-mudahan video gue bisa membantu teman-teman yang rencana pengen rafting di daerah Pangalengan. Video gue setidaknya sedikit bisa membantu kalian. Dan buat kalian yang pengen nanya-nanya harga, langsung aja hubungi Pak Idris. WA-nya 5 detik di video, jangan di skip seperti biasa ya guys. Kurang lebih perjalanannya tadi itu sekitar 2 jam lah kurang lebih. Dari awal mula gue simulasi percobaan sampai gue akhirnya main arung jeram itu kurang lebih 2 jam guys. Tapi gue garis bawahi kalau kalian perginya di weekend pasti perjalanannya lebih lama lagi karena ngantri bro. Kata Pak Idris kalau weekend antriannya panjang banget guys. Jadi harap jangan disamakan pada saat gue pergi karena pada saat gue pergi bukan weekend. Yaudah lanjut ke video berikut, thank you. Oke guys, gue kan udah selesai nih arung jeramnya, triptingnya ya. Pokoknya gue sangat puas banget ya. Udah gitu harganya gue bilang murah ya. Satu orang 150,
gue bertiga 4,5 tapi tadi gue di diskon loh sama Pak Idris. Pokoknya kalau untuk harga kalian hubungin aja Pak Idris untuk pastinya, karena tiap hari itu bisa beda-beda, takutnya waktu kalian datang tuh long weekend high season pasti lebih tinggi ya. Iya, gitu. Cuma kalau weekday itu biasanya dapat harga khusus lah pastinya. Pokoknya hubungin Pak Idris. Pak Idris, makasih ya, banyak ya, kan udah ditemenin semua. Udah gitu tadi ada yang motoin, jadi setiap drifting ini pasti ada yang dokumentasi? Ada. Oh. Karena kan kita bertim juga. Bertim ya, jadi momen kalian ketika itu kan, kalian kan semua di dalam kan, siapa yang fotoin kalian? Nah itu ada tim yang khusus nanti buat fotoin kalian. Tapi ingat, sudah itu pengertiannya juga, kasih tip ya. Oke, nanti hubungi Pak Idris, nomor WA-nya 5 detik di video seperti biasa. Udah gue pastikan itu nomor yang valid Pak Idris. Nanti kalau gak percaya kalian gampang, tinggal cek nomor itu, get kontak. Kalau semua ngasih nama Pak Idris berarti udah pasti benar ya. Itu nomornya udah lama kan? Udah lama. Udah lama ya. Oke Pak Idris, makasih banyak ya. Ya, saya Vicky dari Traveling Budget Mini ucapin terima kasih banyak. Semoga tambah ramai ya. Sukses selalu Pak Idris. Oke, stay tune terus, thank you. Oke guys, kita ke kesimpulan mengenai rafting di Pengalengan ya. Ya, gue nggak usah banyak jelasin karena kalau video mengenai wisata gini, biar video yang menjelaskan aja gimana suasana gue di situ. Sorry banget ya kalau videonya panjang, tapi gue sekali lagi, gue pengen menceritakan dari awal perjalanan gue sampai akhir, biar apa, gue nggak mau skipnya paling dikit-dikit, biar apa, biar kalian setuntas dapat ada gambaran gitu ke depannya. Oh, ternyata lama juga ya rafting di sini, dan arusnya tuh seperti apa sih, semua gue udah jelasin di video. Memang agak panjang durasinya, tapi tolong dimengerti ya, karena sekali lagi TBM itu gue mendingan jelas gitu daripada gak jelas. Kalau gue biarpun panjang nanti ke depannya dikomplain, gue gak masalah. Karena gini loh, kalau kalian pengen yang video yang pendek-pendek itu, penginapan yang cepat-cepat itu, sebenarnya youtuber lain udah banyak kok yang bahas. Cuma kalau TBM sekali lagi pengennya yang lebih rinci, lebih jelas. Biar apa? Biar kalian tuh dapat semua gambaran yang kita rasakan ya. Mengenai rafting ini ya, menurut gua murah banget ya. Dengan harga 150 ya, bisa nego, ingat ya. Bisa nego. Kalian udah mendapatkan suasana yang udah dapat baju rompi, udah dapat topi, udah dapat get ya segala macam. Udah di waktu gua naik kapal itu nggak boring. Kenapa? Pertama kan kita ada arus tuh ya, dan sepanjang perjalanan itu ada si AA-nya nih yang bagian dayung itu, dia bisa ngelucu, bisa bikin suasana mencair. Pokoknya gua salut buat yang AA yang di belakang gua ini nih, yang ngedayung gitu. Top buat kamu, buat AA ini. Kenapa gua bilang gitu? Karena lu bisa bikin suasana nggak boring, bikin nggak tegang, bikin suasana lucu. Itu yang gua enggak, yang experience yang gua bikin gua ketawa mulu gitu sepanjang perjalanan. Ya seperti di video kalian pasti tahu. Dengan harga segitu, kalau kalian misalnya berdua, kalian biasanya akan digabung dengan orang lain ya. Jadi kalian maklumin kenapa? Karena 150 itu kan untuk satu orang, tapi ketika satu kapal itu kan maksimal 6 orang. Nggak mungkin dong kalau kalian berdua 300 kapal itu akan going jalan, pasti biar efektif, biar nggak rugi, dia akan nunggu orang lagi gitu. Biasanya 5 orang akan jalan, nggak harus 6. Tapi kalau kalian berdua mau jalan sendiri, booking satu perahu itu bisa. Cuma kan biayanya biasanya kalau 5, 150 kali 5, 7,5 tuh. Jadi satu kapal dengan 750, kalian mau berdua, bertiga, berempat, itu akan going jalan. Tapi ingat sekali lagi, harga ini bisa nego. Kalau misalnya di weekday, lebih murah harusnya dibanding weekend. Untuk harga pokoknya WA 5 detik Pak Idris, gue makasih banget sama Pak Idris ya. Kenapa? Karena dia itu orangnya ulet. Dia itu ya, kemarin waktu gue main Arum Jeram ya, ada pas bagian gue lompat dus gitu, itu kan gue di situ yang ngerekamin siapa? Pak Idris nih videonya nih, kalian lihat. Nah bener ya, itu dia yang rekamin guys. Gue salut, pokoknya dia itu pokoknya pengen orang yang ngikut sama dia, maksudnya yang peserta yang beli sama dia gitu ya, pelanggan dia, dia pengen momen itu ada gitu. Jadi ketika kalian datang, pokoknya hubungi Pak Idris ya. Pala Pak Idris orangnya top deh, pokoknya orangnya ramah banget, mantap dah. Yaudah guys, gue gak usah lama-lama, gue rasa cukup video ini. Kekurangannya apa mas? Kekurangannya menurut gue ya itu, kalian harus naik angkot bolak-balik ya. Si Rangga ada naik angkot sampai ke atas-atas tuh, gue di bawah aja karena gue kurang berani naik ya. Dan gue juga botas masalahnya, ada laptop sama drone, gue jadi malas naik-naik ke atas. Biar mereka aja yang masih muda yang naik-naik ke atas. Yaudah guys, mungkin video gue cukup sampai di sini ya. Gue rasa
mudah-mudahan video gue bisa ngebantu teman-teman yang mau rafting di Pengalengan. Dan sekali lagi, ini rafting gue udah jelasin di awal, kalau ini rafting cocok buat semua umur ya. Tapi kalau untuk anak kecil diutamakan dijaga orang tua ya. Tapi sebenarnya kemarin beliau bilang umur 3 tahun tuh masih gak apa-apa selama dijaga orang tua. Karena sekali lagi, ini adalah aliran sungai buatan, bukan alam. Jadi arusnya gak bakal terlalu deras, gak seperti di alam Sukabumi ya. Kalau Sukabumi setahu gue itu lebih deras dari ini ya. Dan setiap perjalanan kalian akan menemukan area glamping yang banyak ya, karena memang sepanjang rute itu banyak area glamping, namanya bla 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 banyak. Yaudah guys, mudah-mudahan video gue cukup jelas ya. Semoga bisa ngebantu teman-teman. Dan gue gak pernah bosan, bantu gue dengan like videonya, dislike kalau gak usah, dan subscribe gue juga pasti ya. Dan bantu gue dengan support text-nya. Kenapa? Karena sekali lagi gue bokeh ya, biar gue sering-sering buat video seputar traveling budget ini. Dan pastinya juga buat yang gak ngerti support text, ada rekening gue di deskripsi, berapa aja gue terima ya. Ya, salam dari Pengalengan ya. Salam traveling budget minim, biar slogan teman-teman gue yang nambahin lagi. Thank you. 1, 2, 3, travel.